Hai, Assalamualaikum. Ya, beberapa hari yang lalu saya membeli 4 ekor gapi jenis Platinum Red Tail Dumbo Ear. Saya meletakkannya dalam sebuah baskom yang berisi gapi albino full platinum dan terlihat mereka sangat sehat. Gapi-gapi jantan tadi itu akan saya letakkan di sini, di kolam yang berisi gapi betina dan juga ikan moli balon. Ikan gapi betina yang ada di kolam ini merupakan hasil dari perkawinan antara gapi betina Yellow Micarif dan pejantan yang tidak diketahui jenisnya apa. Tapi sayang sekali, indukannya itu sudah tidak ada. Jadi ini adalah keturunan pertama dan terakhir dari mereka. Mari kita lihat seperti apakah penampakan dari ikan gapi betina yang ada di kolam ini. Nah, ini dia penampakan dari ikan gapi betina. Terlihat warna ekornya adalah dominasi dari hitam dan kuning dengan sedikit corak. Usia dari ikan gapi ini adalah sekitar 3 bulan. Dan ini adalah penampakan yang terlihat dari atas. Baiklah, mari kita kembalikan lagi ikan-ikan ini ke dalam kolam. Kita kembali ke gapi jantan. Jadi, ini memang bukan gapi yang kualitasnya top grade ya. Karena sebagai pemula, untuk mendapatkan gapi kualitas top grade tentu saja harganya masih menjadi pertimbangan buat saya. Dan memang tujuan awalnya untuk permulaan ini adalah memproduksi sebanyak mungkin ikan gapi, meskipun itu ikan cendolan ya. Baiklah, kita melakukan proses aklimasi dulu kepada pejantan dari ikan gapi ini. Oke, kita tinggalkan dulu para pejantan ini di sini selama kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, kini saatnya kita melepaskan 4 ekor pejantan Platinum Red Tail Dumbo Ear dan 2 ekor albino full platinum ke dalam kolam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat mereka sudah mulai mengeksplorasi tempat barunya dan bertemu dengan gapi-gapi betina yang ada di kolam ini. Semoga mereka bisa betah di sini dan akan menghasilkan keturunan yang tentu saja warnanya akan sangat mengejutkan ya. Kita tidak tahu seperti apa nanti. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.